you mm -hmm. kita berdua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, shalom buat kita semua. Hari ini adalah hari sukacita bagi kita karena kita Tuhan memelihara hidup kita hingga saat ini. Dan kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Rabu 29 Desember 2021, diambil dari Mazmur 31 ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, berserahlah kepada Tuhan. Ini adalah ungkapan Yesus yang terakhir di kayu salib, dan semua orang percaya atau orang Kristen tidak pernah melupakan ungkapan yang diungkapkan Yesus pada saat itu yang mengatakan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana cara Yesus di akhir hidupnya mengajari orang-orang percaya supaya dengan sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga karena dia yakin dan percaya bahwa Allah Bapa dialah yang mengutus dia ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus umat manusia. Saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, Mazmur ini berisi dua memohon perlindungan Tuhan. Pemazmur di sini atau Raja Daud mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya perlindungan di dalam hidup ini. Dia bersaksi bahwa Allah itu adalah gunung batunya, Dia perlindungannya, dan di dalam Dialah keselamatan yang sempurna bagi Dia. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dia dimampukan menjalani hari-hari hidupnya, biarpun menghadapi pergumulan dan tantangan. Tetapi pada saat dia berserah penuh kepada Tuhan, dia melihat kuasa Tuhan yang melindungi dia. Kita ingat pada masa dia, seorang gembala yang menggembalakan domba-domba, ayahnya. Dia diberikan Tuhan kekuatan untuk melepaskan domba-dombanya dari binatang-binatang buas, dan dia dapat mencabik-cabik singa karena pertolongan Tuhan. Dan kita ingat bagaimana dia melawan manusia raksasa Goliat, dia berserah dulu kepada Tuhan. Lalu maju untuk berperang, untuk melawan Goliat, manusia raksasa, dan pada saat itu dia memohon kepada Tuhan perlindungan, atau sebagaimana Yesus menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa di surga. Demikian juga, Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan supaya Dia berkarya memberikan kekuatan, dan akhirnya kita lihat. Dia dapat menundukkan manusia raksasa, Goliat, yang pada saat itu semua orang takut kepada Goliat. Tetapi pada saat dia berserah penuh kepada Tuhan, dia dilindungi Tuhan, dia memperoleh kekuatan dari Tuhan, dan bukan di ha hanya di situ saja. Kita melihat pada saat dia menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Seluruh hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Apapun rancangan dan rencananya, dia serahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu pasti bahwa Tuhan itu adalah perlindungan gunung batu. Dan di dalam dialah keselamatan yang sesungguhnya. Dan pada masa kerajaannya lah puncak kejayaan dari bangsa Israel makmur Saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, jika pemazmur di sini mengajak kita, bagaimanakah kita di dalam hidup ini berserah penuh kepada Tuhan, dan di sana akan kita merasakan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, bagaimana Tuhan melindungi kita dari segala yang jahat. Dan bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar adalah keselamatan kita? Untuk itu, saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, mari berserah penuh kepada Tuhan, karena Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Jika orang-orang kaya di dunia ini selebritis dan milioner, selalu menggaji orang untuk memberikan keselamatan bagi dia. Kita melihat bagaimana setiap orang kaya atau artis-artis harus ada bodyguardnya untuk mendampingi, untuk mengawal dia dengan alasan supaya dia selamat dari orang-orang lain. Tetapi orang percaya tidak berserah kepada harta jabatan dan apa yang dimiliki seperti Daud tadi, tetapi dia benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Dan jika kita melihat kejadian-kejadian yang menakutkan pada akhir-akhir ini, banyak orang yang ketakutan, tetapi orang percaya tidak perlu gentar karena kita meyakini dan percaya. Bahwa ada gunung batu kita, perlindungan kita yang dapat menyelamatkan kita dari hal-hal yang menakutkan kita. Untuk itu, berserahlah sepenuh hatimu kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjagai dan melindungi, bahkan menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, buat firman-Mu di hari ini yang mengingatkan kami supaya kami menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Tuhan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap orang percaya. Engkaulah perlindungan kami, gunung batu kami, dan penyelamat kami. Untuk itu Tuhan kuatkan kami melalui rohul kudusmu agar di setiap hidup kami benar-benar berserah kepada Tuhan. Bapak di surga, di hari ini juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan tetap memelihara dan melindungi mereka, supaya mereka merasakan kedamaian dan sukacita di dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan, hapuskan segala dosa pelanggaran kami agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami. Hanya dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.